Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan menerangkan modul Wi-Fi ISP01 seperti ini. Wi-Fi-nya kalian bisa beli sendiri-sendiri atau paket seperti ini. Modul ini bisa digunakan sebagai kontrol apa saja melalui handphone. Dan modul ini perlu disetting dan kita memerlukan adapter USB serial seperti ini. Dengan ini mudah, tinggal kalian pasang saja. Tapi kadang-kadang tidak bisa langsung diupload. Bukan kadang-kadang, memang tidak bisa diupload secara langsung dengan adapter ini. Kita harus tambah saklar untuk menghubungkan ke GPIO0 ke ground. Kita lihat dahulu masalahnya. Oke, pada saat diupload program sederhana ini akan terjadi error seperti ini. Lalu saya tutup dahulu dan kalian lepas adapter USB-nya lalu pasang kembali. Dan tekan saklar sedikit lama. Lalu buka lagi programnya yang akan diupload. Kemudian portnya walaupun sudah terpilih otomatis, kalian pilih ulang seperti ini. Begitu juga jenis boardnya harus dipilih ulang. Lalu langsung diupload. Dan hasilnya bisa kalian lihat bila berhasil diupload. Oke, bagaimana caranya? Caranya pada pin GPIO0 dan pin ground kalian beri saklar. Dan entah kenapa saya menggunakan saklar ini gagal, lalu saya ganti model saklarnya. Oke, perhatikan saja posisi pemasangan saklarnya. Saya akan pasang di sini dan di sini. Saya akan beri kabel pada pin ground. Lalu satunya pada pin GPIO0 dengan kabel juga. Lalu kedua kabel pasang ke saklar, pemasangan ini terbalik-balik tidak masalah. Dan untuk aplikasinya, kalian tunggu saja video saya selanjutnya. Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.